Review ini cara mengaktifkan lock screen U Dictionary. Bisa kalian seperti ini. Kalau kita mengunci layar terus kita buka lagi, di sini akan ada kata muncul secara acak atau berganti-ganti. Jadi ini supaya kita bisa belajar setiap kata yang kita lihat. Jadi bagaimana cara mengaktifkan? Langsung saja berikut ini. Nah, kalian buka aplikasi U Dictionary ini. Nah, dari berandanya ini kalian pilih akun yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian kalian pilih pengaturan. Nah, di sini ada layar kunci untuk kata. Kalian tinggal aktifkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau tidak kalian aktifkan, dia tidak akan ada kata. Pilih daftar kata. Nah, tinggal kalian pilih saja. Easy, middle, atau hard. Jadi kalau kalian ingin belajar lebih banyak, pilih yang hard ini. Jadi kalau kita kunci seperti ini. Nah, farmasi untuk mendengar, di sini ada icon speaker. Nah, seperti ini langsung ada contoh-contohnya. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.